Pendidikan Profesi Guru UINRI Araniri Banda Aceh tahun 2022 gelombang 1 dengan nomor induk mahasiswa 220220022. Saya akan membuat video tentang pembelajaran guna untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Selamat menyaksikan, semoga diterima dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita seperti biasanya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Marilah semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Husu'an. Khusyuan doa aman doa aman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua anak-anak. Sehat. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Fajri hadir. Hadir. Rudi hadir. Hadir. Rahman hadir. Hadir. Hadir semua ya. Hadir. Selanjutnya kita melanjutkan materi dari pelajaran yang kemarin. Masih ingat ya anak-anak materi yang kemarin? Masih ingat. Kita lanjutkan materi yang sekarang, yaitu
berkaitan tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri, yang di situ memuat KD-nya, kompetensi dasarnya 1.5, yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2.5, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3.5, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Itu KD-nya. Sedangkan indikatornya yaitu 1.5.1, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2.5.1, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3.5.1, meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surat Al-Ahzab dan Quran Surat An-Nur tentang berbusana muslim dan muslimah dengan menggunakan IT. Itu kompetensi dasar dan indikatornya. Paham ya anak-anak ya? Kalau paham, selanjutnya di situ dilihat materi dari pelajaran pada pagi hari ini tentang menutup aurat atau berbusana muslim dan muslimah sebagai keindahan diri. Akan Bapak bacakan. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Paham anak-anak? Kalau paham, Bapak lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur, untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki. Di situ dilihat di materi, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat untuk memperoleh keberuntungan. Itu bacaan Quran surat An-Nur ayat 24 sampai 231. Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li pungulatihinna, dan seterusnya. Artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dalamnya. Selanjutnya anak-anak, yaitu beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yaitu 1. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman karena merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan.
dan seterusnya. Paham anak-anak ya? Kalau sudah paham semua, untuk lembar kerja peserta didik selanjutnya yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik untuk membuat kelompok yang sudah ditentukan menjadi 4 kelompok, nanti Bapak bagi kertasnya untuk LKPD-nya. Setelah itu nanti dari ketua kelompoknya masing-masing untuk melakukan persentase di depan. Selanjutnya kelompok yang lain untuk menanggapi. Setelah itu nanti baru dibahas inti daripada pokok pembahasan materi. Paham ya anak? Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Untuk yang belakang, ini LKPD-nya. Untuk yang kelompok sebelah, ini LKPD-nya. Dikasih nanti di tengah, dibahas sama yang sebelahnya. Saya kasih waktu, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membahas kepada teman-temannya. Selanjutnya nanti dipresentasikan. Paham ya anak-anak ya? Sudah anak-anak? Kalau sudah, ketua kelompoknya untuk mempresentasikan mewakili teman-temannya yang lain. Coba kamu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang sudah kami bahas tadi dengan kelompok saya sendiri. 1. Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman, karena merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Sekian presentasi saya dari kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Untuk ketua kelompok, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan dari rundingan kelompok kami. Kelanjutan dari presentasi dari kelompok 1, kami akan melanjutkan jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan soleh. Tidak akan keluar perkataan dusta dan berlaku khianat jika seorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi saya dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tugas LKPD yang saya berikan ke anak-anak dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, apa sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, selanjutnya Bapak berikan posttest, yaitu soal untuk akhir pelajaran. Bapak ingin melihat sejauh mana hasil daripada materi ini untuk di teliti, dibahas, dan dipahami oleh anak-anak. Ini saya bagikan, tetapi tetap sama. Saya bagikan untuk diwakili kelompok, tidak individual. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit lagi
Setelah itu baru nanti dikumpul ke depan ya. A few moments later. Sudah anak-anak? Kalau sudah silakan dikumpul pos tesnya ke depan untuk Bapak nilai satu persatu. Alhamdulillah hasil pada pelajaran dan pembelajaran pada pagi hari ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja materi pembelajaran pada pagi hari ini yang berkaitan dengan berbusana muslim dan muslimah sebagai keindahan diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama. Khusyuan. Khusyuan. Doaan. Doaan. Shadaqallahul والحمد لله رب العالمين.